Intinya adalah ini bukan sekedar soal PPKM-nya level 3 atau level 4, ini adalah soal keselamatan. Jadi mari sama-sama kurangi kegiatan kecuali memang urgent, memang mendasar. Selebihnya tetap di rumah. Dan saya ingin berikan analogi soal vaksinasi ini. Kegiatan akan bisa dimulai di Jakarta kalau sudah divaksin. Saya beri contoh kegiatan yang orangnya harus menempel dekat. Apa itu potong rambut? Potong rambut itu kan sulit untuk jaga jarak ya. Maka yang memotong rambut harus sudah vaksin baru boleh buka. Yang mau potong rambut harus sudah vaksin untuk datang ke tempat potong rambut. Supaya apabila terjadi penularan, maka kemungkinan mengalami tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi kita menggunakan vaksin itu sebagai cara untuk mengurangi risiko. Sama seperti begini, mau bepergian naik sepeda motor, boleh, tapi pakai helm. Kenapa pakai helm? Supaya kalau sampai terjadi kecelakaan, maka risiko terjadinya fatalitas akibat cedera kepala itu lebih kecil. Apakah helm mencegah kecelakaan? Tidak. Tapi dengan pakai helm, kalau terjadi kecelakaan lebih terlindungi. Sama. Apakah vaksin mencegah? Tidak. Tapi bila sampai terpapar, insya Allah risikonya lebih kecil. Oke, itu aja. Tapi bagaimana dengan bagi yang belum bisa vaksin karena alasan medis atau karena baru sembuh dari COVID, kan nggak bisa vaksin itu. Tinggal 3 bulan, tinggal menyertakan surat keterangan dokter. Dengan surat keterangan dokter itu, maka dia bisa diperkecualikan. Bila tidak bisa vaksinnya karena alasan kesehatan, dan hanya vaksin-vaksin tertentu yang bisa digunakan, dan vaksin itu misalnya belum ada, anjuran saya menjaga dirilah di rumah, supaya tidak potensi tertular. Karena yang seperti ini, pengalaman observasi kami, yang berisiko itu mereka yang tidak tervaksin dan punya komorbid yang membuat mereka tidak bisa vaksin. Jadi malah risikonya double. Jadi saya anjurkan untuk mengurangi keluar. Tapi bagi yang penyintas yang baru sembuh, bawa surat keterangan aja, insya Allah oke. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Nis.